Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu 'ala umuriddunyawaddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil ambiyai wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas limpah rahmat dan hidayah kepada kita. dan alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah berfirman dalam awal surat Al-Baqarah yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surakallahu Azim. Hadirin para pendengar dan pemirsa dimana saja berada kaum oh muslimin dan muslimat. Sesungguhnya ketika Allah menjelaskan tentang keberadaan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang dijelaskan bahwa kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Ini jelas bahwa Al-Qur'an merupakan kitab pedoman dalam kehidupan manusia. Maka apabila seseorang itu mengaku seorang yang muttaqin, mengaku seorang yang muslim kemudian meninggalkan Al-Qur'an, maka kehidupannya akan goncang. Karena mendekatkan diri kepada Allah, otomatis kita mendekatkan diri kepada pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita keseharian ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan sosok seseorang yang memang ketika ditanya kepada istri beliau yang bernama Aisyah Ridlan, siapakah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baginda Rasul itu adalah Al-Quran yang sifilat ia adalah sosok yang memang memegang teguh Al-Quran, bahwa pada diri Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang mukmin mutakin untuk meningkatkan keberadaan kita di hadapan Allah, tiada lain kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, Memperdalami Al-Quran dengan cara mentadaburi khatam dalam membaca Al-Qur'an adalah sesuatu yang baik tetapi memperdalami makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an itu akan lebih baik dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah saw wasallam sehingga apa yang diberikan oleh beliau dalam kehidupan ini menjadikan sebagai uswatun hasanah beliau adalah sebagai suri toladan yang terbaik yang tak tergoyahkan. Hari ini kita selalu uh, mencari sosok yang menjadi pedoman dalam kehidupan, menjadi suri toladan. Tetapi suri toladan yang sebenarnya adalah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang beliau adalah sebagai kudwatun hasanah, uswatun hasanah. Yang dalam kehidupan beliau selalu berpedoman kepada Al-Quran, selalu mencetuskan diri beliau sebagai pembawa Al-Quran. Maka, kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini, hidup di akhir zaman ini, hidup yang penuh dengan cobaan, apalagi di masa-masa yang sekarang ini, kita ditimpa oleh wabak dan apa yang kita lakukan pada hari ini dengan segala macam pengobatan dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak kita dapatkan informasi dari orang-orang yang mempunyai penyakit selalu membaca Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an dibaca, ia juga sebagai syifa syifaul linnas. Allah tidak mengatakan syifa lil mukminin tapi syifaul linnas, kesembuhan atau dia adalah bagian dari kesembuhan dari manusia itu sendiri. Tapi hal ini adalah bagian daripada pemberian Allah kepada orang-orang yang beriman. Jika orang yang tidak ma tidak mau beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur'an ini, maka mereka tidak akan bertambah pada diri mereka kecuali kekufuran kepada Allah Subhanahu Para sahabat bersama Rasulullah selalu berpegang kepada Al-Qur'an. Apalagi pada saat bulan Ramadan Al-Quran diturunkan dan Al-Quran itu sebagai bagian daripada yang telah menjadikan kehidupan ini nyata di hadapan kita bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk yang akhir-akhir ini menjadi sebuah tujuan dari sebuah dari berbagai pendidikan terpadu yang ada di Indonesia ini. Bagian daripada itu Pernah ada sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa ketika anak-anak kita sebelum mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran-pelajaran yang kita anggap sekarang umum, mereka disuruh untuk membaca Al-Quran, dan di dalam membaca Al-Quran itu, setelah itu baru mereka mempelajari umum, sehingga mereka diberikan gambaran cahaya dari sisi Allah untuk mempelajari hal-hal yang lain tentang dunia. Apabila kita telah menguasai Al-Qur'an, maka persoalan-persoalan yang ada di, di, di dalam kehidupan kita ini akan terpecahkan dengan sebagai ya, karena adanya petunjuk Allah melalui Al-Qur'an ini. Balik kepada apa yang telah kita bicarakan di awal bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu tiada keraguan di dalamnya. Karena sifat manusia itu selalu melakukan sesuatu yang kadang di dalam hatinya muncul keraguan yang, dalam, yang, disebut dengan raibun. Oleh sebab itu, posisi Al-Quran adalah kodoman yang nyata dalam kehidupan manusia. Beruntunglah kita sebagai orang-orang mukmin yang mutakin, yang di dalam Al-Quran di awal Al-Baqarah itu mengatakan, La bafi hudan lil mutakin. Kemudian dijelaskan siapa orang-orang mutakin itu yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Termasuk dalam gaib ini adalah keberadaan Allah. Dan satu-satunya cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan kita mempertahankan Al-Quran. Kita gembira hari ini dengan banyaknya pendidikan-pendidikan ataupun pondok-pondok yang didirikan atas dasar tahfizul Quran, menghafal Al-Quran, membaca kira Al-Quran, memperdalami Al-Quran, mentadaburi isi daripada Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan soal seorang hamba Allah yang saleh yang dia mungkin tidak banyak pengetahuannya. Ia salah seorang soleh yang dinamakan Luqmanul Hakim. Maka Allah mengangkat nama Luqmanul Hakim sehingga salah satu surat di dalam Al-Quran itu dinamakan Luqmanul Hakim. Beliau hanyalah orang yang soleh. Keberadaan manusia, kehormatan dan ketinggian martabatnya bukan karena keturunan bukan juga karena banyaknya ilmu tapi adalah ketaatannya kepada Allah dan salah satu yang bisa mengangkat keberadaan manusia itu di hadapan Allah sekaligus di hadapan manusia adalah kena Alquran. orang-orang yang bangun malam dan orang-orang yang membaca Alquran di tengah malam adalah orang-orang yang memang diangkat oleh Allah martabatnya sebagai manusia, manusia yang di hadapan Allah termasuk dicatat sebagai hamba-hamba yang tinggi. Percayalah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sangat singkat dan apa yang bisa kita lakukan hari ini, bagaimana kita bisa menebarkan pesona Al-Qur'an kepada generasi-generasi kita, kepada tempat-tempat pengajaran Al-Qur'an, kepada tempat-tempat pengajaran tafsir Al-Qur'an, kepada tempat-tempat pendidikan yang berdasarkan tahfizul Qur'an dan sekali lagi yakinkan kepada diri kita jika kita ingin hidup tenang di dunia ini perbanyaklah membaca Al-Quran apalagi kita menghafal Al-Quran untuk kita bisa selamat nanti di akhirat kita perbanyaklah membaca Al-Quran dan pada bulan Ramadan perbanyaklah kita khatam dalam membaca Al-Quran dan memahami apa yang ada dalam Al-Quran sehingga kehidupan kita ini sebagai kehidupan yang bahagia kita mengikuti Rasulullah SAW sebagai uswatun nah hasanah karena Rasulullah SAW adalah Quran yang berjalan di muka bumi yang menjadi contoh dan suri dan bagi kehidupan kita semua. Apalagi kita sebagai seorang mukmin muslim, mutakin, maka kita berkewajiban untuk menebarkan pesona Al-Quran dalam kehidupan kita sebagaimana contoh-contoh yang telah kita berikan tadi. Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada seluruh para -para, yang, para para santri atau para para ilmuwan yang telah mendalami Al-Qur'an dan menebarkan isi-isi Al-Qur'an ini dengan segala perjuangannya dengan segala kekuatannya maka ada hal yang mungkin patut kita lakukan bagaimana kita menebarkan wakaf Al-Qur'an kepada sekolah-sekolah tahfiz Al-Qur'an kepada orang-orang penghafal Al-Quran itu merupakan itu merupakan ada merupakan jalan daripada apa yang kita berikan dalam kehidupan ini yang tidak akan lekang karena panas dan tidak akan redup karena hujan Kena mewakafkan harta sebagian harta kita dalam pembelian Al-Quran dan menyerahkannya kepada -para, -para hafiz Al-Quran para-para pelajar Al-Quran itu adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita dan memperpanjang umur kita. Yang hari ini adalah umur pertama kita, yang besok adalah umur kedua kita, sehingga setelah kita wafat, umur kedua kita masih panjang, salah satunya karena kita telah mewakafkan diri atau mewakafkan mushaf kepada penghafal-penghafal Al-Qur'an. Lebih kurang saya mohon maaf, sedemikian yang dapat saya sampaikan, wabillahi itu Fikullah Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.